supporter di belakang yang meneriakan nama-namanya tentu. Fajrian. Oh, luar biasa. Menghujam sisi kiri gawang dari Black Steel. Tendangan penalti Muhammad Fajrian. Merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Kancil WHW atas Black Steel FC. Ya, nampak Marvin tidak mau menatap ke arah penalti yang dieksekusi dengan sangat baik oleh seorang Muhammad Fajrian. Oh, Evan. Masih Evan. Mencari rekan yang membantu. Evan! Ohoho! Luar biasa! Holy Paul Septinus Novrianto Evan Somelina menunjukkan kelasnya. Membungkam para pendukung Kancil di Gor Pangsuma. Pengawalan ketat dari Marvin. Tembus begitu saja dan tidak mampu dihalau oleh seorang Muhammad Nizar. Game on. Satu sama. Luar biasa Evan. Evani tadi, Iqbal Alif, Marvin, Alves. Iqbal Alif. Oh, Marvin, one on one. Lagi-lagi. Oh, gol! Tendangan Marvin, rebound dihajar oleh Iqbal Wakwau Alifian. Merubah skor menjadi 2-1. Luar biasa. Kita lihat bagaimana kecepatan Iqbal Alifian mampu merobek jala gawang Black Steel. Dan boom, 2-1. Reaksi yang sangat cepat dari anak-anak Kancil. Kita lihat. Yo, luar biasa goyang Bang Jali ala Iqbal Alifian. Mateus lagi. Rafael Darosa. Oh, cukup baik kali dan gol. Luar biasa belok oleh Rafael Darosa. Mengenal umpan kepada Francisco Mateus. Dan kita lihat bagaimana skill individu dari Rafael Darosa merangsek ke pertahanan dari Kancil WHW. Dan memberikan umpan gemilang kepada Mateus dan berbuah gol penyamak. Filippo Inzaghi. Oh, Kaspari. Oh, Romi nampaknya. Sudah masuk. Dias Riansa. Oh, berhasil diganggu oleh Evan. Oh, lepas Dias. Masih Dias. Ah, gagal. Filippo Inzaghi. Luar biasa. Bola liar tadi. Hasil tendangan Dias Riansa. Mampu dieksekusi oleh seorang Filippo Inzaghi. Dan boom, kita lihat sulit. Bagi Rodrigo Mateus. Harus kebobolan dari sudut sempit. Berubah skor menjadi 3-2. Unggul sementara Kancil WHW. Atas Black Steel FC. Ardian Sanur. Andy Bryan. Anca. Oh, luar biasa. Luar biasa. Gol dari Black Steel. Melalui skema free kick. Bagaimana seorang Anca berdiri bebas. Sudut sempit menghukum Muhammad Nizar. Menyamakan kedudukan menjadi 3-3. This is Black Steel. Ada Samuel Amos datang membantu. Anca. Amos lagi. Wendy Bryan. Mencoba melatih Iqbal. Bukan sebuah pelanggaran. Dan Rafael Darosa. Gol. Rafael Darosa. Memanfaatkan umpan dari seorang Wendy Bryan. Kita lihat. Gagal dihalau oleh Muhammad Nizar. Mencetak gol keempat. Bagi Black Steel. Tapi tunggu dulu. Nampaknya akan ada challenge. Menghadapi bola. Oh, cukup baik kali ini. Luar biasa. Filippo Inzaghi mencetak gol keduanya. Untuk menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Sebuah set piece berkelas dari Kancil WHW. Dan kita lihat boom. Tanpa mampu diblok oleh Rafael Darosa. Dan juga menembus Rodrigo Mateus. Game on. Pangsuma membara. Luar biasa.
Pertandingan yang sangat yas. Wendy Bryan Ik. Oh, lepas tadi Wendy Bryan. Oh, cukup baik. Dan boom. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Perpaduan skill individu. Seorang Wendy Bryan Ik. Diselesaikan dengan sangat dingin. Sangat critical. One touch, one goal. Evan Somelina mencetak gol keduanya. Untuk membawa Black Steel unggul 5-4 atas tuan rumah kancil WHW Pontianak. Kita nantikan Filippo versus Rodrigo Mateus Tosha. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Luar biasa. Lagi-lagi Filippo Inzaghi mencetak gol ketiganya. Tidak mampu dibendung oleh Rodrigo Mateus. Sempat terkena tangan tadi, namun boom. Lagi-lagi. Kali ini gol penyama kedudukan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Daniel Alves. Wow, Felipe. Romy dan gol. Gol Daniel Paulong Alves. Luar biasa. Kecepatan dari Felipe mengirimkan umpan kepada Romy Humandri. Dieksekusi Romy Humandri ke tiang kedua. Berdiri bebas seorang Daniel Alves. Mencetak gol ke-6 kancil WHW. Luar biasa. Gak ada obatnya pertandingan pada sore hari ini. Sujud syukur seorang Ahmad Nijar memang sangat luar biasa. Wendy Bryan. Anca. Bryan. Gol. Ya. Lagi-lagi. Wendy Bryan Ik. Mencetak gol penting. Memperkecil ketinggalan. Kita lihat. Oh, tipis.